وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahiman ya Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid kita, kitab At-Tauhid. Kalau tidak salah dalam pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah sampai pembahasan yang ke-10. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan yang ke-11. Al-Hadi Ashar yang ke-11. Al-imanu sababu khusulil qawli thabit. Di antara keutamaan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu merupakan sebab khusulil qawli thabit. Seorang hamba diberi mendapatkan ucapan yang teguh. Jadi apabila kita ingin, ketika kita hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keteguhan mampu mengucapkan kalimat tauhid, dan juga apabila kita menginginkan ketika kita sudah meninggal dunia, saat ditanya oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah karunia al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh, perkataan yang teguh, maka yang harus adalah kita betul-betul mentauhidkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin, maka hendaknya beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar bahwa iman bisa menjadikan seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan yang teguh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman akan diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang beriman, akan diteguhkan ucapannya dalam kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan akhirat. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Jika orang-orang yang beriman diberi oleh Allah keteguhan di dalam berkata-kata, saat akan meninggal dunia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, yang mana siapa yang bisa mengucapkannya di akhir kehidupannya, Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa orang tersebut akan dimasukkan surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan selainnya dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana sahabat yang mulia ini, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhai beliau, menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhulal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka dalam ayat tadi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang beriman akan diberi keteguhan di kehidupan dunia ini. Kapan itu? Saat nyawanya diambil
oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keteguhan, dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirah, dan juga diberi keteguhan di akhirat. Dan akhirat itu alam setelah kehidupan dunia. Setelah alam akhirat tidak ada lagi alam, karena alam akhirat adalah alam terakhir yang abadi. Kita sekarang ini berada di alam yang ketiga. Setelah kita melewati alam arwah, alam ruh, saat semua manusia masih di alam ruh, kemudian setelah itu berpindah ke alam rahim, kandungan ibu, kemudian sekarang kita berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Dan sebentar lagi masing-masing dari kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju alam keabadian, yaitu alam akhirat. Jika seorang sudah memasuki kehidupan akhirat ditandai dengan dia meninggal dunia, maka dia tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dan yang ada di alam akhirat hanya dua: ni'matul qabr, nikmat di dalam kubur, ataukah azabuhu atau azabnya. Dan nanti di akhirat apabila sudah selesai semua perhisaban dan ditimbangnya amal perbuatan manusia, maka manusia kembalinya hanya yang pertama al-jannah, ke surganya Allah. Nas'alullaha ta'ala al-jannah, kita memohon kepada Allah ta'ala agar Allah memberi karunia kepada kita surga, amin ya rabbal alamin. Atau kembalinya waliyadubillah, na'udzubillah min dalik, na'udzubika minan nar, ya Allah kami berlindung kepadamu dari neraka. Kembalinya ke an-nar, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang dia masuk dalam kuburnya, ini adalah alam akhirat pertama, di mana seorang akan diberi ujian dalam kuburnya, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Dan ketika itu apabila dia meninggal yang membawa iman, maka dia akan diberi keteguhan. Ketika ditanya man rabbuk, siapa sesembahan yang engkau sembah selama hidup di dunia, dia dimudahkan oleh Allah menjawab Rabbi Allah, sesembahanku hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak menyembah selain Allah. Dan ketika ditanya wa madinuk, dan apa agamamu, maka dia akan dimudahkan untuk mengucapkan dinil Islam, agama yang aku peluk dan aku jalani ajarannya hanyalah agama Islam. Kemudian saat dia ditanya wa man nabiyuk, dan siapakah nabimu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk seorang muslim membina keimanannya, memelihara dan menjaga keimanannya, agar dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya Allah dengan lebih dahulu dikokohkan ucapannya. Kemudian Allah berfirman wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang berbuat kedzaliman. Jadi mereka-mereka yang berbuat kedzaliman disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya. Yang beriman diberi keteguhan. Adapun yang zalim, yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini artinya Allah berbuat tidak adil kepada mereka yang berbuat kedzaliman? Tidak. Allah menyesatkan orang yang zalim ketika mereka memilih jalan kesesatan. Jadi ketika orang zalim memilih jalan kesesatan, Allah sesatkan mereka. Namun jika mereka memilih jalan iman, mengikuti ahlu tauhid dan ahlu iman, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Sehingga Allah tidak pernah berbuat tidak adil kepada hamba-hambanya. Yang disesatkan adalah orang-orang yang memilih jalan kesesatan. Adapun yang dibimbing di atas keimanan memang orang-orang yang memilih jalan keimanan. Kemudian Allah berfirman wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat, Allah Maha berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ayat yang mulia ini terdapat dalam surah Ibrahim. Surat Ibrahim, surat nomor 14, urutannya dalam Al-Quran
ayat yang ke-27. Sekarang mari kita simak. Di sini saya nukilkan ucapan dari seorang ulama pakar tafsir, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama dari negeri Andalusia, dari Spanyol dulunya, karena dulu Spanyol pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Qala Al-Imam Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala yang berbunyi, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang teguh. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, lihat para ulama, para jamaah, ini termasuk metode para ulama di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi pakar-pakar tafsir yang mereka memang ahli Al-Qur'an, mereka juga pakar hadis, mereka juga pakar fikih, namun tetap mendasarkan pendapatnya kepada apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak boleh kita serampangan. Tafsir kita harus merujuk kepada tafsiran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling tahu tentang tafsiran Al-Qur'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tanpa diragukan lagi adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabatlah radhiyallahu anhum ajmain orang-orang generasi pertama yang paling memahami dan mengerti kandungan dari tafsir-tafsir Al-Qur'an. Maka dari itu, jika kita merujuk kepada tafsiran para sahabat, maka kita akan lurus jalan kita. Namun kalau kita tidak merujuk kepada tafsiran para sahabat, maka bisa jadi kita menjauh dari jalan yang lurus. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dan Abdullah bin Abbas ini adalah ibnu ammi Rasulullah. Kita kenal sedikit supaya kita tahu siapa sahabat Rasulullah ini. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah ibnu ammi Rasulullah, putra dari pamannya Rasulullah. Karena Abbas ayahandanya Abdullah adalah saudaranya ayahandanya Rasulullah SAW. Jadi Abbas itu sama-sama putranya Abdul Muthalib. Ayahanda Rasulullah juga putranya Abdul Muthalib. Ayahanda Rasulullah namanya Abdullah. Kalau pamannya ini namanya Abbas. Dan Abbas punya putra namanya Abdullah. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah seorang yang beruntung di antara sahabat-sahabat yang beruntung. Kenapa? Pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan para jamaah betapa bahagianya Abdullah bin Abbas mendapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, walaupun sepupu tapi lebih tua jauh usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Abbas disebutkan oleh para ulama ahli sejarah dan sebagian ahli hadis mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas ini usianya belum genap 13 tahun. Padahal Rasulullah wafat usia berapa? 63 tahun. Ibnu Abbas usianya belum genap 13 tahun. Ada yang mengatakan beliau ini baru lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Padahal 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, Nabi sudah berusia 50 tahun. Nabi hijrah di usia 53 tahun. Sehingga Ibnu Abbas ini sangat belia. Tapi jangan diremehkan ilmunya. Walaupun masih muda saat ditinggal Nabi, ilmunya mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih sepuh daripada Ibnu Abbas. Makanya kadang-kadang kita ngajak putra kita ngaji, bapaknya kalah hafal dibandingkan putranya. Banyak seperti itu. Ternyata Allah memberikan karunia kepada putranya hafalan yang luar biasa seperti Ibnu Abbas ini. Sahabat yang lain tidak hafal atau tidak tahu, belum tahu, tapi Ibnu Abbas telah mendapatkan ilmu. Kenapa? Beruntung didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Suatu hari Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang masyhur, Allahumma ya faqihhu fiddin, ya Allah jadikanlah Ibnu Abbas seorang yang faqih, yang faham agamanya, wa 'allimhu ta'wil,
dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ilmu tafsir Al-Quran. Apa doanya, singkat ini? Doa ini panjenengan tulis, hafalkan, nanti doakan putra-putri kita dan keluarga kita dengan doa ini. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Allahumma, ya Allah, faqihhu fiddin. Jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faham agama. Kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, ya Allah, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang faham agamamu, ya Allah. Karena orang yang faham agama dijamin surga. Tahu hadisnya para jamaah? Kalau orang yang faham agama dijamin surga, ya, nanti saya bacakan sebentar lagi insya Allah, kalau tidak lupa. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas, ya Allah, ilmu tafsir Al-Quran. At-ta'wil di sini maksudnya tafsir. Dan benar, saat Rasulullah meninggal di zaman kekhalifannya Umar, 2 tahun 3 bulan setelah Abu Bakar memimpin, maka Umar kalau bertanya tentang sesuatu dari tafsir Al-Quran itu mendatangkan Ibnu Abbas. Dan banyak sahabat-sahabat yang senior, yang besar, yang kibar, yang sudah sepuh, tidak tahu tafsirnya radhiyallahu anhu majma'in. Tapi ilmu tafsirnya telah diketahui oleh sahabat yang masih muda belia ini, masih remaja, yaitu Abdullah bin Abbas. Dan seorang yang berilmu itu dijamin berdasarkan hadisnya Nabi SAW. Kalau tidak salah hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat yang mulia Abu Darda. Tahu Abu Darda radhiyallahu anhu, namanya Waimir. Waimir bin Qais bin Zaid, atau bin Zaid bin Qais namanya. Waimir bin Zaid bin Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, dan hadisnya ini sudah insyaallah sudah dihafal atau sering didengar dari sebagian guru-guru kita, para kiai dan para ustadz kita, di mana Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, bahwasanya siapa yang berjalan di sebuah jalan, man salaka tariqan, siapa yang berjalan menempuh satu jalan, ya talubu fihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu, wa fi riwayah dalam riwayat lain yaltamisu fihi ilman, di jalan yang dia tempuh itu dia cari ilmu. Panjenengan hujan-hujan datang ke sini tidak ada lain tujuannya, cari ilmu. Iya toh? Cari ilmu, bukan cari duit di sini. Enggak ada duit. Hah? Bukan cari ketenaran. Apa yang mau kita banggakan di sini? Masjidnya Allah, kita cari ilmu, para jamaah. Maka Rasul mengatakan, "Salakallahu lahu tariqan min turukil jannah." Maka Allah akan perjalankan orang tersebut karena dia mau mencari ilmu. Ketika dia berjalan itu dia mencari ilmu, bukan mencari harta, bukan mencari dunia, bukan mencari jabatan, kekuasaan, tapi dia mencari ilmu. Allah akan perjalankan orang ini di sebuah jalan, di antara jalan-jalan yang bisa membawa ke surga. Cukup di sini? Tidak. Wa innal alima, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang alim, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard, maka akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut, untuk orang yang alim itu, siapa saja makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi. Jadi orang kalau alim, paham agama, itu semua makhluk memohonkan ampunan untuknya. Saya mau bertanya para jemaah, orang alim itu punya dosa atau tidak? Harus yakin, bukan hanya punya, banyak dosanya, bukan sedikit dosanya. Sedikit itu satu ya, kalau lebih dari dua itu banyak dalam bahasa Arab, karena sudah jamak. Orang alim itu punya dosa dan mungkin banyak dosanya. Tapi bedanya dengan orang yang tidak mau belajar agama, dosanya orang alim dimintakan ampun oleh semua makhluk. Ini bedanya. Maka jangan menghina kiai ustadz kita. Jika ada ustadz kiai kita salah, diingatkan, jangan dihina. Mereka ini dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Bayangkan. Wal hitanu fil ma, bahkan ikan-ikan besar dalam air pun memohonkan ampun untuk orang tersebut. Dan ini adalah fadilahnya orang yang berilmu. Oleh karena itu Ibnu Abbas menjadi, ketika Nabi sudah meninggal dunia, menjadi turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran, penafsir Al-Quran. Dan di masa kekhalifahan Uthman bin Affan, setelah 10 tahun 6 bulan sahabat Umar bin Al-Khattab memimpin sebagai khalifah,
Kemudian Utsman menjabat 12 tahun jadi khalifah. Ya. Kalau Abu Bakar 2 tahun 3 bulan setelah Rasulullah. Umar 10 tahun 6 bulan. Utsman 12 tahun. Setelah di masa Utsman bin Affan, maka Ibnu Abbas semakin dewasa dan semakin dalam ilmunya berkat doanya Nabi SAW. Maka ditunjuk beliau menjadi pemimpin jamaah haji, berfatwa di Mekah. Apabila ada jamaah yang membutuhkan fatwa, maka yang memberikan fatwa adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wardahu. Berkata Abdullah bin Abbas, huwa la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan al-qaulus tsabit dalam ayat tersebut? Ketika Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa yang dimaksud dengan al-qaul ats-tsabit? Ucapan yang teguh. Ibnu Abbas berkata, huwa la ilaha illallah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang hadir ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika diwafatkan oleh malaikat Allah, dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada kebanggaan berjamaah dan kebahagiaan yang besar melainkan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena siapa yang mengucapkan di akhir ayatnya dijamin akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa an-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan Anil Bara' dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qol, beliau berkata, qol, di mana Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Kata Al-Bara' sahabat yang mulia ini, nazalat, ayat ini turun, fi adabil qabri, berkaitan tentang adab kubur. Artinya, orang yang diberi keteguhan adalah orang yang mendapatkan nikmat kubur. Namun orang yang tidak diberi keteguhan adalah orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik disiksa di dalam kuburnya. Dan azab kubur itu hak. Di mana di zaman ini, bahkan sejak dulu, kelompok Al-Mu'tazilah. Tahu kelompok Mu'tazilah? Yaitu kelompok yang mendahulukan akal dibandingkan nas. Mereka mau memakai nas kalau nasnya cocok dengan akal mereka. Tapi kalau nasnya bertentangan dengan akal mereka, Al-Quran bertentangan, ditolak. Hadis bertentangan dengan akal mereka, ditolak. Banyak para jemaah kelompok-kelompok sesat yang seperti ini. Ada yang Quran itu dikembalikan kepada gurunya. Kalau gurunya mengatakan tidak usah diamalkan, tidak diamalkan. Hadis juga begitu. Walaupun sahih, kalau gurunya mengatakan tidak usah diamalkan, tidak diamalkan. Banyak seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Maka kelompok Al-Mu'tazilah dikatakan oleh ulama bahwa mereka ini memiliki akidah yang menyimpang. Karena cara beragamanya mereka adalah taqdimul aqli 'ala an-naqli. Mendahulukan akal atas penukilan, atas nas. Maka dari itu, kelompok Al-Mu'tazilah mereka tidak mengimani azab kubur. Mereka menolak adanya apa? Azab kubur. Padahal azab kubur itu hak adanya. Sebenarnya untuk membantah kelompok mereka ini gampang. Mudah pada jemaah. Mereka mengatakan dengan akalnya, katanya, jika manusia belum dihisab dan belum ditimbang amalnya, mana mungkin akan diazab dalam kuburnya sedangkan amalnya belum ditimbang. Ini akalnya mereka. Karena akal mereka sempit. Akalnya ahlu sunnah luas. Maka ahlu sunnah menjawab, jangankan meninggal, orang masih hidup banyak disiksa oleh Allah. Gak usah menunggu wafat. Orang masih hidup banyak disiksa Allah. Contohnya apa? Fir'aun, Korun masih hidup sudah disiksa. Fir'aun ditenggelamkan, kemudian Korun dimasukkan. Ketika bumi membuka merekah, dimasukkan dan terus masuk ke dalam bumi Korun. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua,
dalil yang membuat mereka insya Allah kembali ke ajaran Ahlussunnah adalah sampaikan kepada mereka, mana mungkin azab kubur tidak ada, sedangkan Nabi kita, Nabiku dan Nabimu senantiasa berlindung setiap di akhir sholatnya. Di mana Nabi SAW ketika tasahud akhir setelah membaca sholawat kepada Nabi dan kepada Ibrahim, setelah beliau mengucapkan innaka hamidum majid, beliau berdoa meminta perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari adab neraka jahannam, wa min adzabil qabri. Bantahan telak kepada mereka. Kalau dia mengatakan adab kubur tidak ada, berarti Nabi ketika berdoa itu sama dengan membohongi umatnya. Adab kubur tidak ada, kenapa Nabi berdoa meminta perlindungan dari adab kubur? Na'udzubillah min dzalik, menuduh Nabi berbohong. Dan dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihi dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal yang rusak sebelah matanya. Sehingga para jemaah, ayat ini kata sahabat Al-Barra, ini enaknya kalau kita mengembalikan agama ini kepada as-salafus saleh. Jadi jangan memahami agama ini dengan pemahaman kita atau guru kita, bisa tersesat para jemaah. Kembalikan agama ini kepada bagaimana dahulu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Maka sahabat Al-Barra mengatakan, nazalat ayat ini turun fi adzabil qabri, berkaitan tentang azab siksaan dalam kubur. Yuqalu, seorang ditanya dalam kuburnya, mar rabbuka, siapa sesembahanmu? Fayaqulu rabbi Allah, maka dia menjawab kalau dia beriman, Rabbku sesembahanku hanyalah Allah. Wa dini dinu Muhammad, dan agamaku adalah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu, maka itulah ucapan Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan orang-orang beriman, bil qauli tsabiti, dengan diberi ucapan yang teguh, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ucapan yang teguh, amin ya rabbal alamin, baik di dunia maupun di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita mengkaji tauhid, maka biasakan lisan kita itu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan zikir. Jika orang-orang banyak menggunakan lisannya untuk mencaci orang, menggibah orang, membicarakan aib-aibnya orang, atau berkata-kata kotor, maka Ahlussunnah menganjurkan kepada kita agar kita menggunakan lisan kita untuk berzikir. Dan Nabi menganjurkan demikian, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah, hendaknya lisanmu wahai sahabat basah mengingat Allah. Dan orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan tenteram. Orang yang mudah uring-uringan emosi, orang yang mudah gelisah, orang yang mudah, anak muda sekarang apa, galau. Galau ya, Pak. Basa Jawane napa? Galau. Sumpek, rupek, jibek. Itu sebenarnya kurang zikir. Kalau sumpek, berzikir kepada Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Kalau ada orang sering galau, gelisah hidupnya, maka dia suruh untuk terapi, memperbanyak zikir lisannya. Tapi jangan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya. Zikir-zikir yang ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara zikir yang dianjurkan kita dalam sehari semalam untuk kita baca kurang lebih 100 kali adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wahdahu semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya milik Allah segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah semata segala pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Perbanyak ini para jemaah. Yang tadi belum baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada ngobrol tidak ada gunanya, sambil nyupir, sambil kerja bisa, sambil dagang bisa, sambil apa saja bisa.
bersih-bersih rumah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan orang yang terbiasa berzikir insyaallah mudah nanti matinya dia mengingat Allah. Sebab kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat kamu akan dibalas. Al jazau min jinsil amal, pahala balasan dari Allah itu sesuai dengan jenis amalnya. Orang yang banyak berzikir insyaallah meninggalnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah untuk mengingatnya. Para jemaah, kita lanjutkan. Ini tadi pembahasan yang ke-11, bahwa al-imanu sababu husulil qauli tsabit. Iman merupakan sebab seorang mendapatkan ucapan yang teguh dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ke-12, atsaniya asyara, yang ke-12, al-imanu keimanan, iman, wal amalu shalihu, dan amal yang saleh, sababa merupakan dua sebab husulil hayatit thayyibah, seorang mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka hendaknya beriman dan beramal soleh. Wassa'adah, dan mendapatkan kebahagiaan hidup. Jadi kehidupan yang baik dan kebahagiaan hidup hanya diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dasarnya mana? Qala Allahu ta'ala. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl. Dalam surat apa? An-Nahl. Surat nomor 16, ayatnya nomor 97. Dalam surah An-Nahl. Surat nomor 16, ayatnya nomor 97. Kita simak apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha. Man amila, barang siapa yang beramal salihan, dengan amal saleh. Min dzakarin, baik dia seorang laki-laki, aw untha, atau dia seorang perempuan. Jadi Allah tidak membeda-bedakan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia beramal soleh, wa huwa mu'min, dan ketika beramal soleh itu sudah beriman kepada Allah, dan dia dalam keadaan beriman, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu halatan thayyibah. Falanuhyiyannahu, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Jadi seorang yang beramal soleh dengan dasar iman, maka oleh Allah diberi kehidupan yang baik. Janji Allah ini dijadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Apa cukup itu? Tidak. Kemudian diberi lagi oleh Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan pahala balasan. Ajrahum, pahala mereka, ganjaran untuk mereka, bi ahsani, dengan yang lebih baik, ma kanu ya'malun, dari apa yang mereka dahulunya perbuat. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu pahalanya nanti yang diterima di akhirat dilipat gandakan, lebih baik daripada amalannya. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Kalau seorang itu beriman dan beramal soleh, mohon maaf, kelihatannya kata-kata iman dan amal soleh ini kata-kata yang mudah diucapkan. Tapi iman itu bukan sekedar iman loh ya. Iman yang murni, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kalau sudah iman, dia tidak lagi mencari penglarisan kalau dagangannya sepi. Dia tidak lagi mencari pengasihan kalau masih pemuda enggak dapat-dapat jodoh. Dia tidak lagi ikut nyadran, bersih deso, larung sesaji. Karena semuanya ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang betul-betul dijaga, iman yang betul-betul murni, yang bersih dari segala macam kesyirikan, bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil, dan dia tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Dia tidak melakukan nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan dan keislamannya. Nawaqidul iman wal islam. Maka
orang ini yang akan mendapatkan pahala tersebut yang sudah disebutkan tadi dalam surat An-Nahl ayat 97. Kemudian beramal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh? Amal soleh itu amal yang berdasarkan tuntunan, bukan amal yang bid'ah, yang kita ikut-ikutan amalan yang dibuat-buat oleh manusia, bukan. Amal soleh betul-betul amal yang ada dasarnya dari Nabi SAW, sehingga dia berupaya untuk beramal sebagaimana yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW. Tidak dia kurangi, dia tidak tambah, tidak dia rubah, dan dia tidak ganti, dan dia berusaha membenci bid'ah. Jadi orang beriman itu harus benci bid'ah, tidak boleh dia malah cinta kepada bid'ah, mendukung bid'ah, melakukan bid'ah-bid'ah. Kalau seandainya kita dibolehkan berbuat bid'ah, maka agama Islam akan dilupakan. Yang diamalkan oleh kaum muslimin hanya bid'ah-bid'ah. Dan masing orang punya kreasi bid'ah sendiri. Yang satu baca kulullah wahad 1000 kali, yang satu 500 kali, yang satu 4444 kali. Akhirnya satu stres, yang satu gila. Loh benar. Ada di kampung saya pernah ceritakan, seorang pemuda, santri dia, disuruh baca oleh kiainya, oleh ustadznya, Qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas 500 kali. Dan tidak boleh kentut. Kalau berhadas diulangi dari awal. Akhirnya dia gagal terus, tidak pernah bisa sampai 500 kali. Bayangkan, coba sampai baca 500 kali Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Coba dimeniti nanti dikalikan 500, bayangkan. Tidak boleh kentut, tidak boleh diganggu orang. Kalau diganggu nanti diulangi lagi. Akhirnya stres. Stres. Dia sering kalau Jumat ke masjidnya kakek saya, enggak Jumatan dia. Stres, dolanan lemah itu. Orang sudah dewasa, usianya sudah 25 tahun, stres. Kenapa? Karena yang dilakukan bid'ah. Semangatnya bukan menjalankan sunnah, tapi semangatnya berbuat apa? Bid'ah. Bid'ah itu dikecam dalam agama. Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di neraka. Orang sekarang ada yang membantah hadis Nabi ini, katanya tidak semua bid'ah itu sesat, katanya naudzubillahi min dzalik. Rasul yang mengatakan sesat, dia mengatakan tidak sesat. Dan bid'ah itu adalah amalan yang tidak akan diterima. Lebih baik amalan kita sedikit pada jamaah, tapi di atas sunnah. Misalnya antum ya, amalannya ya, sholat lima waktu, sudah sholat sunnah gak usah misalnya ya, sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji, kemudian puasa Ramadan sudah, puasa Ramadan, haji, zakat, sama syahadat, masuk surga itu, masuk surga para jemaah, ya rahmatullah SWT. Ada seorang badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menjalankan yang wajib-wajib saja, apakah aku masuk surga? Iya masuk surga, walaupun tidak mengerjakan yang sunnah, karena yang sunnah itu kalau ditinggal tidak dosa. Yang wajib ditinggal itu bukan sunnah, bid'ah yang wajib ditinggal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, man amila amalan, barang siapa berbuat satu amalan, laisa alaihi amruna, yang di atas amalan itu tidak ada perkara kami, tidak ada perintah maupun anjuran, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Raddun itu kata Nabi, kata para ulama, maknanya ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalnya seorang itu landasannya adalah bid'ah. Thayyib. Kemudian setelah kita bacakan ayatnya tadi dalam surah An-Nahl ayat 97, surah nomor 16, kita nukilkan ucapan seorang ulama besar. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari adalah imam ahli tafsir yang tertua. Jadi beliau jauh sebelum Imam Ibnu Katsir. Saya nukilkan di sini, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Jadi namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Beliau ini para jamaah berkunyah Abu Ja'far, kunyahnya Abu Ja'far. Seorang ulama yang lahir pada abad ketiga Hijriah, 224 Hijriah, dan wafat 310 Hijriah. Jadi seorang ulama yang lahir pada abad ketiga Hijriah,
lahirnya pada tahun 224 Hijriah. Tahun 200-an ini adalah tahun kehidupannya Imam Ahmad, karena Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah dan wafat 241. Sehingga ketika Ibnu Jarir lahir, Imam Ahmad belum wafat. Jadi masa-masa ulama keemasan ini para jemaah. Dan Ibnu Jarir wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau ini para jemaah rahimahullah taala tafsirnya tertua. Dan para ulama sebagian yang mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir merupakan ringkasan dari tafsir At-Tabari. Ibnu Katsir itu ringkasan. At-Tabari sekian. Atau main ke rumah saya di Paris, nanti saya tunjukkan tafsirnya. 27 jilid At-Tabari. Bagaimana bacanya? Ya sudah dimiliki dulu, gampang bacanya ya. Yang penting belajar bahasa Arab dulu. At-Tabari. Dan belum ada, kayaknya belum ada, enggak tahu terjemahannya susah didapatkan. Karena aslinya saja segini, mungkin terjemahannya sampai sana. Iya. Ibnu Katsir aja aslinya cuma sekian, terjemahannya sudah selebar itu. Karena bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili bahasa Arab. Satu kata bahasa Arab itu harus diterjemahkan berkata-kata dalam bahasa Indonesia. Makanya tebal para jemaah. At-Tabari. Ibnu Katsir ulama abad ke-8, lahir 701, meninggal 774 Hijriah. Sehingga jauh dari At-Tabari. Beliau lebih dahulu daripada Ibnu Katsir. Kita simak ucapan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Yaqulu ta'ala dzikruh. Berfirman Allah yang Maha Tinggi sebutannya. Man amila, siapa yang beramal bi ta'atillah. Beramal mentaati Allah. Wa aufa bi uhudillah. Dan dia menepati janji-janjinya kepada Allah. Idza ahada, ketika dia berjanji kepada Allah. Min dzakarin, baik yang beramal itu laki-laki atau unsa atau perempuan. Min bani adama, dari anak keturunan Adam, dari manusia. Wa huwa mu'min, ketika dia beramal dia adalah orang yang beriman. Yaqul, Ibnu Jarir berkata mana mu'min adalah wa huwa musaddiqun, dia mempercayai dan membenarkan. Bithawabilah, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Alladzi wa'ada ahla ta'atihi, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mentaatinya. Ala ta'ah, atas ketaatan mereka. Wabi wa'idi ahli ma'siyatihi, dan dia juga percaya dengan ancaman Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Alal ma'siyah, disebabkan maksiat mereka. Allah berfirman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wakhtalafa ahlu ta'wil, ahli tafsir berbeda pendapat. Fil ladzi anallah, tentang siapa yang dimaksud oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Bil hayati thayyibah, apa yang dimaksud oleh Allah dengan kehidupan yang baik. Allati wa'adaha ula'il qawm, yang Allah janjikan kepada kaum tersebut. An yuhyiyahuma, an yuhyiyahuma humuha, di mana Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik itu. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan bahwa kehidupan yang baik yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, ana annahu yuhyihim, Allah memaksudkan, menghendaki bahwasanya Allah akan menghidupkan mereka fi dunia, di dunia. Ma'asyu, selama mereka hidup fiha, di dunia. Birizkil halal, dengan diberi rezeki yang halal. Jadi kehidupan yang baik itu Allah berikan kepadanya rezeki yang halal. Berarti kalau seorang masih diberi rezeki yang haram, artinya Allah belum memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah, meninggalkan rezeki yang halal haramnya, ya. Dia meninggalkan keharaman-keharaman itu, kemudian dia berupaya untuk beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya rezeki yang halal. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Sebagaimana doa kita di pagi hari, setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutakabbala, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan semoga ilmu yang kita kaji ini nanti
oleh Allah dicatat sebagai amal soleh yang kelak bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.